Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudaraku dengan Dasu Channel, channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, siang ini saya berada di tempat pasarian atau tempat makan keramat sesi Tibinar di Kota Cirebon, tepatnya di TPU Kemlaten Kota Cirebon. Di latar belakang saya, saudaraku, inilah makam Sesi Tijenar, salah satu tokoh penyebar agama Islam yang peran atau kiprahnya sangat luar biasa besar terhadap tentu saja perkembangan agama Islam di Kota Cirebon dan sekitarnya. Saudaraku, banyak cerita tentang kekaromahan Sesi Tijenar yang tentu di luar nalar, tapi apapun itu saya kira bahwa Sesi Tijenar merupakan tadi seperti saya bilang salah satu tokoh penyebar agama Islam yang peran dan kiprahnya sangat luar biasa. Mari kita ikuti cerita selanjutnya. Baik, saudaraku, saya masuk. Ini pintunya memang agak pendek, jadi ketika saya masuk ke ruang komplek makam, maka saya harus menunduk. Assalamualaikum. Saya sudah. Assalamualaikum. Saya masuk ke ruangan ini, rasa ada kesan mistis yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berziarah ke makam salah satu tokoh penyebar agama Islam yang tentu saja jasanya sangat begitu besar bagi perkembangan agama Islam di Kota Cirebon dan sekitarnya. Saudaraku, inilah ruangannya. Ruangannya sangat bersih dan nyaman. Di sisi kiri kanan tembok banyak huruf Arab. Bisa saudaraku lihat. Nah, saudaraku, inilah makam Syekh Siti Jenar. Makam Syekh Siti Jenar itu berada di tengah-tengah. Ini, saudaraku. Di ruangan ini ada tiga makam. Selain makam Syekh Siti Jenar yang posisinya berada di tengah-tengah makam antara yang satu dan makam lainnya. Nah, ini makam Jagabaya yang konon disebutkan merupakan santrinya Syekh Siti Jenar di Kota Cirebon. Nah, selain Syekh Jagabaya juga ada makam lainnya, yaitu Pangeran Kejaksan. Ini makamnya, saudaraku, Pangeran Kejaksan. Makam-makam yang ada di ruangan ini sangat terpelihara, bersih dan nyaman. Penutup makam itu sendiri saya kira ini terbuat dari kayu jati pilihan. Masya Allah, tabarakallah. Bisa saudaraku lihat, ini yang tadi saya katakan di dalam komplek makam Syekh Siti Jenar banyak dihiasi tulisan-tulisan Arab. Masya Allah, tabarakallah. Baik, saya keluar dari komplek makam utama Syekh Siti Jenar, Syekh Jagabaya dan Pangeran Kejaksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ini Pak Kuncang. Ini silsilah Sunan Gunung Jati dengan kerabat warisannya.
istilah ini dikutip atas petunjuk dari Abu Sufi Nurjati alias Syekh Jatil Kahfi, dibuat di Jakarta tanggal 27 Juli 1995, ditandatangani oleh Putra Dalam Cirebon, sesaudara kuliah. Pak, bisa diceritakan sejarah ketiga makam ini secara singkat tentu. Jadi versinya gini, di sini kan ada Lemabang, ada Kang Raksang, Astana Gubed, dan ini Kemlaten. Kemlaten ini versinya beliau waktu dimakamkan artinya semerbak harum melati. Makamnya disebutkan pemakaman di sini itu pemakaman Kemlaten. Itu keseluruhannya ada yang makam wakaf, ada yang Kota Madia, itu semua pemakaman di sini namanya pemakaman Kemlaten. Ya ini versinya beliau itu. Pak, kan mohon maaf, Pak, sesi di Jenar itu memang penuh dengan cerita, Pak. Saya ingin tahu, Pak, secara detail tentang peran dari sesi di Jenar dalam konteks pengembangan agama Islam di Kota Cirebon dan sekitarnya. Kalau pengembangan agama Islam, kalau versinya waktu zamannya para wali, dia berguru para wali. Tapi kan menurut para wali itu beliau tuh sudah marifat itu ilmunya tuh, walaupun belum mengajarkan sepenuhnya ilmu agama. Menurut versinya kan kembali ke Irak. Setelah Irak menimba ilmu, balik lagi ke Jawa sini, ke Indonesia. Terus mengembangkan agama ya di seluruh wilayah barat timur gitu. Kalau dengan cerita-cerita negatifnya gimana, Pak? Kalau cerita negatif ya banyak di buku tuh ya, sebenarnya sih ya juga banyak pelecehan ya, kayaknya tuh itu. Nah, makanya ya kalau orang buku, kalau orang-orang yang juga mengerti itu agama dan itu, ya itu sih yang nggak percaya lah, maksudnya semua seorang wali begitu kan gitu. Tapi dia tidak termasuk di apa, katakanlah wali sangat, Pak ya. Kalau menurut kalau dikatakan wali sanga sih ya maksudnya tidak dikukuhkan, kalau perhitungan, kalau tidak perhitungan cuma ya berderetannya para wali itu ya. Pak, karomah dari beliau bisa Bapak sebutkan, misalnya yang Bapak tahu dari tentang apa karomahnya, Pak? Oh ya, kalau karomah sih saya tidak mengerti. Soalnya kalau karomah itu artinya tidak harus diutarakan kan itu dengan yang lain ya, itu kan ya semacam apa, jadi intiannya beliau itu. Pak, kalau yang sering berziarah ke sini orang mana aja? Ya kebanyakan sih orang yang dari jauh lah, Jakarta ya misalnya, kalau kebanyakan orang Cirebonnya sih minim sekali lah. Karena yang Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, ya wilayah-wilayah timur, terus ya Surabaya, ya sampai pokoknya sampai ke seberang lah sana, kadang-kadang sampai Kalimantan, ya memang Malaysia juga suka kesini, itulah ya. Orang-orang yang tahu. Ya sebetulnya Pak, tujuan berziarah datang ke sini tentu karena ini makam keramat, saya kira tujuan tertentu. Oh enggak biasa. Kalau namanya kita orang ziarah itu cuma hanya tujuan mengirimkan doa, dan sebaliknya kita mendapat minta syafaatnya kan gitu. Ya. Cuma itu, kalau selain itu ya enggak. Pak, biasanya ramainya yang berziarah itu pada apa? Kalau di sini tidak bisa ditentukan. Misalnya hari ini Jumat Kliwon, nah besok Jumat biasa, nah hari Senin, Selasa, itu tidak bisa ditentukan. Jadi kadang-kadang amprok ya itu juga penuh, kadang beratam ada berapa mobil kan gitu, kadang ya sepi, kadang-kadang berhari-hari juga sepi, kadang ya itu, kadang amprok.
Jadi bisa nggak bisa dibawa hari ini, penjara itu banyak kan gitu. Agak sensitif ini Pak. Kenapa kan Bucan pernah juga bertemu Pak secara langsung atau lewat buku dengan itu? Kalau saya sih ya sebenarnya takutnya gini Pak, kalau pengen ketemu itu barangkali nyamar beliau itu wujudnya kan, misalnya kita kan orang semacam takutnya itu setan. Jadi makanya saya nggak ingin sekali lah sama orang alim, nggak mungkin arah mewujudkan keluar dari itu tuh. Jadi ya saya sih sebenarnya ya alhamdulillah saya semenjak tahun 2004 menggantikan orang tua itu ya belum pernah ketemu. Tapi ya orang-orang penjara sih banyak yang ketemu ini macam ini mungkin ini, kata saya jangan dipastikan. Ya saya senang bisa ketemu sama itu takutnya tuh itu bukan bio tapi kan setan kan gitu takutnya kan. Ya itulah kita, saya sih alhamdulillah selama 16 tahun itu ya belum pernah ketemu. Baik saudaraku, demikian perjalanan ziarah kami di makam keramat Syekh Siti Jenar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya secara pribadi mohon maaf. Tak lupa pula saya doakan untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Mudah-mudahan diberi kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dimudahkan rezekinya, barokah umurnya sehingga menjadi manusia yang kelak insyaallah menghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.